Zaman dimandi banjir 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap pelaku spesialis pencuri sepeda bernama Wisnu alias Rian. Petugas berhasil menangkap tersangka Kamis malam saat pelaku berada di kawasan jembatan Ampera 70 Palembang. Pelaku pun terpaksa ditembak kakinya lantaran mencoba kabur saat ditangkap. Selain menangkap pelaku, petugas turut menangkap 2 orang penadah dan barang bukti 9 unit sepeda berbagai macam merek dari hasil curian tersangka. Dari catatan petugas, pelaku ini melakukan aksinya sebanyak 13 kali di lokasi berbeda. Terakhir pelaku mencuri sepeda milik korbannya Sri Sri Yati, 62 tahun. Terjadi di Jalan Sentosa, Lorong Asli RT, 1504 Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Di hadapan petugas, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian sepeda dalam 2 hari 1 kali. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwati, Jumat sore, mengatakan, saat beraksi pelaku menggunakan modus melihat sepeda yang ada di depan rumah korban, melihat suasana sepi langsung dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara.